Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini kita kembali melakukan letakan batu pertama pembangunan gedung kantor otorita Ibu Kota Nusantara yang terdiri dari gedung utama, gedung data center, dan infrastruktur kawasan dengan kapasitas 600 orang pada tahap pertama. Gedung kantor otorita IKN ini dibangun di atas lahan kurang lebih 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi 509 miliar rupiah. Dan gedung ini akan menjadi tempat bekerjanya para pegawai OIKN yang juga ini akan dilengkapi dengan pelayanan terpadu satu pintu. Kantor Otoritas KN juga akan dilengkapi dengan data center dan command center, juga urban gallery, untuk melakukan pelayanan. Pada masyarakat secara real time dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan profesional, saya harap gedung kantor otoritas IKN ini dapat segera diselesaikan, dan seluruh kegiatan otoritas IKN semakin terorganisasi, terpusat, dan optimal, dan karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan IKN. Mewujudkan ibu kota Nusantara yang kita cita-citakan. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama Groundbreaking Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Dirut Adikarya dan Wapres Dirjaya Konstruksi Manggala Pratama, dan juga Bapak Ridwan Kamil. Baik, izin kami hitung bersama. 3, 2, 1 Dengan ini telah resmi dimulai Groundbreaking, Ketor Otorita, Ibu Kota Nusantara